الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم Assalamualaikum khairullakum in kuntum ta'alamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamani man taraka minkum usra maumira bihi halaka thumma ya'ti ala nasi zamanun man amila minhum bi usri maumira bihi naja. Sadaqallahul alim. Hukama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamarikullah yang kami muliakan, para alim ulama kami, tengku-tengku kami, ustaz-ustaz kami, ustazah-ustazah kami, bapak haji, ibu hajjah, orang tua kami, senior-senior kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selamat datang di Batang Kuis. Jemaah rahimakumullah. ...19 jam perjalanan, bukan perjalanan yang lama, perjalanan singkat saja. Nabi sahabat ke Tabuk, perjalanannya 13 hari, bukan naik mobil. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Lagi musim panas terik, enggak ada AC. Nabi Ibrahim alaihissalam lebih parah lagi. Anaknya baru lahir, istrinya baru melahirkan. Allah perintah untuk berangkat. Berapa jauh perjalanan? 2000 km. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil. Naik kuda. Naik kuda tuh bapak dan ibu sekalian, macam mana? Jalan yang rata pun rasanya berlubang-lubang. Ibu naik mobil, jalan yang berlubang pun rasanya macam rata. Jemaah rahim. 2000 km. Ah, ini belum sampai. Hah? 400 sekian kilometer baru. Wah, ini ulama kita datang. Al-Mukarram Ustaz Zainuddin. Ya Allah, ya Tuhan. Mudah-mudahan ada di antara ibu-ibu yang muntah. Ya, kenapa dibilang macam itu? Jemaah, hadis Nabi menyebutkan orang yang muntah dalam keluar di jalan Allah, apalagi kalau mengarungi lautan, maka muntahnya itu seperti berlumuran darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kalau enggak muntah enggak dapat ganjaran pahala macam nih. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi semua, apa saja, mobilnya, mesinnya, minyaknya, asapnya, semua jadi ganjaran pahala. Tak ada yang sia-sia sedikit pun. Jemaah, dalam kitab Tambihul Kafilin, ini bayarnya Hadraji Maulan Sa'd Damat Barakatuhum di Malaysia kemarin. Ah, Tambihul Ghafilin Syekh mulai disamarkan di Ramatullah Alai. Satu orang sahabat, saudaranya berangkat keluar di jalan Allah, maka dia datang kepada Nabi.
Ya Rasulullah, saudaraku keluar di jalan Allah. Kira-kira aku ini punya uang berapa yang mesti kuinfakkan untuk mengimbangi saudaraku yang keluar di jalan Allah itu? Maka Nabi tanya, berapa uang yang kamu punya? Dia jawab, 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berapa, Bo? 1 dinar 4,6 gram emas. Dinar itu uang emas. Kalau dirham, uang perak. 4,6 gram emas. Kalau sekarang harganya kurang lebih 5 juta lah. 1 dinar itu 5 juta. Sahabat ini punya 6.000 dinar. 6.000 kali 5 juta. Itu sama dengan 30 miliar. Maka ketika Nabi tanya, berapa yang kamu punya? Sahabat ini mengatakan, aku punya ya Rasulullah 6.000 dinar. 30 miliar. Maka sabda Nabi, ketahuilah olehmu bahwa 6.000 dinar yang kamu punya itu, kalau kita 30 miliar ya kan? 30 miliar yang kamu punya itu, sabda Nabi, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan satu orang yang tidur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang tidur semalam di mobil ya kan, bapak-bapak ya kan, kan udah bayar hidayah. Ah, jemaah rahimakumullah. Itu enggak bisa dibayar dengan 30 miliar. Oh, masya Allah, masya Allah. Maka orang yang dalam hatinya ada kebesaran akhirat, dia akan sangat bersyukur dengan sebab keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mintanya enggak 10 hari, maunya 15 hari. Kalau diizinkan 40 hari pun Mas Turo ya kan, enggak pulang-pulang. Ya Allah, ya Tuhan. Kayaknya kalau Bapak Ibu keluar Mas Turo, enggak usahkan 40 hari, 4 bulan Mas Turo pun kami di Batang Kuis ini siap menerimanya. Ya Allah, ya. Rahmat Allah, bukan karena dos, rahmat Allah. Cuma rahim Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Itu dalam fadilah sedekah disebutkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf membebaskan 30.000 budak. Membebaskan 30.000 budak. Sedangkan sabda Nabi, kalau kamu bebaskan satu orang budak saja, satu orang hamba sahaya saja, itu sudah cukup bagimu sebagai tameng daripada neraka jahanam. Satu. Jadi Abdurrahman bin Auf 30.000, bukan satu. Jemaah rahimah. 30.000. Ya Allah, ya Tuhan. Bahkan disebutkan di situ bukan 30.000 budak, 30.000 keluarga budak. Satu keluarga bisa 5 orang, 7 orang, 9 orang ya kan. 30.000 yang dibebaskan. Maka satu orang tanya kepada Nabi, satu aja dibebaskan cukup sebagai tameng dari neraka jahanam. Apalagi 30.000 keluarga lagi. Satu orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah amalan yang lebih baik daripada amalan Abdurrahman bin Auf? Maka Nabi SAW bersabda, satu orang yang keluar di jalan Allah dan dia berjaga di garis depan. Jadi hirosah, ibadah malam, enggak tidur ya kan? Jemaah rahimahullah. Dan dia mengantuk dengan bertopangkan satu tongkat, dia mengantuk. Jaga malam, ibadah malam, hirosah. Dengan satu sebab, dia tersentak daripada ngantuknya. Dengan satu sebab, dia tersentak daripada ngantuknya. Maka 30.000 keluarga budak yang dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf belum lagi ada apa-apanya dibandingkan dengan tersentaknya satu orang dari ngantuk di jalan Allah. Begitulah. Ini yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Hadis Nabi yang biasa kita dengar, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun
min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Sejenak saja di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beribadah di malam Lailatul Qadar. Ibu tahu berapa nilai beribadah di malam Lailatul Qadar? Ya, sudah tahu ya kan? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? 83 tahun 4 bulan. Dalam kitab Muntakab Ahadith, dalam bab istighfar, disebut sesaat itu sama dengan 1 jam. Sesaat itu sama dengan 1 jam. Jadi satu orang keluar di jalan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, 1 jam saja di jalan Allah lebih baik lagi daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu 1 jam. Kalau 1 hari 1 malam 24 jam, 24 kali 83 tahun 4 bulan. Berapa tuh? Jumlah rahimah. Sehingga kalau dihitung-hitung 10 hari keluar di jalan Allah itu macam beribadah 20 ribu tahun 20 ribu tahun. Umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun, itu pun kalau sampai. Tapi gara-gara keluar 10 hari di jalan Allah, macam ibadah 20 ribu tahun. Itu 10 hari, apalagi nanti kalau suami ibu keluar 4 bulan ya kan? Oh. 4 bulan itu, kalau enggak salah, nilainya macam ibadah 240 ribu tahun. 240 ribu tahun itu baru masa keluarnya aja, belum lagi sholatnya, belum dakwahnya, belum zikirnya, belum baca Qurannya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jemaah, innal hajaril aswad, di depan hajar aswad lagi. Jadi 1 jam ibu keluar di jalan Allah macam beribadah di depan hajarul aswad. Sholat di Masjidil Haram, tuh Hajarul Aswad, sekali sholat sama dengan sholat di masjid kita 100 ribu kali. 100 ribu kali. Jadi kalau jemaah rahimakumullah, 1 jam di jalan Allah bukan sama, lebih baik lagi daripada sholat 100 ribu kali. Itu 1 jam. Kalau 24 jam, berapa tuh? 24 kali 100 ribu, 2.400.000 kali. 1 hari 1 malam ibu keluar di jalan Allah macam ibadah sholat 2.400.000 kali. Itu 1 malam. Kalau 1 hari, kalau 10 hari, 24 juta kali sholat. Coba, umur 60, 70 tahun, 50, tapi gara-gara mastura 10 hari, itu macam sholat 24 juta kali. Itu 10 hari, sikit kali, bo. Kalau ibu keluar 2 bulan, 60 hari. Nah, 24 juta kali 6. Jadi kalau pikiran kita nih waras, kalau pikiran kita waras, kita nggak mau di 10 hari. Nah, kita maunya 2 bulan ya kan? Oh, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ini pasti ibu lihat nanti. Ibu sendiri rasakan, bapak sendiri rasakan nanti setelah di akhirat. Setelah di akhir, jemaah rahimakumullah. Maka susah-susah di jalan Allah sebenarnya bukan susah, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang, manusia-manusia yang paling betul di seluruh alam semesta ini menjalankan perjuangan agama,
para nabi dan rasul, para sahabat, istri-istri nabi, bagaimana menjalankan agama ini? Ya Allah, ya Tuhan. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang mau jumpa Nabi. Maka ketika mau jumpa Nabi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Nabi sholat dalam keadaan duduk. Maka setelah selesai Nabi sholat, Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah." Abu Hurairah pikir, sudah turun lagi nih wahyu Allah, cara sholat sudah berubah. Maka selesai Nabi sholat, Abu Hurairah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat dalam keadaan duduk? Apakah telah datang lagi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka Nabi pun bersabda, "Wahai Abu Hir," kadang-kadang Nabi manggil Abu Hurairah Abu Hir, "Wahai Abu Hir, tidak ada yang menghalangi aku untuk sholat berdiri, melainkan karena aku ini kelaparan. Aku kelaparan, tak punya tenaga, makanya aku ini sholat duduk." Gimana Pak? Dengan itu sahabat juga disebutkan, sahabat-sahabat dalam sholat berjemaah berjatuhan ketika sholat, tak bisa berdiri, jatuh. Kenapa? Karena lapar, tak makan. Gimana ya Bapak Ibu sekalian? Selesai Nabi sholat, Nabi datang. Nabi tahu sahabat-sahabat itu jatuh karena kelaparan, enggak sanggup lagi berdiri. Apa sabda Nabi? "Kasihan kalian, gara-gara agama kalian kelaparan. Aku sungguh sangat kasihan." Kayak gitu cakap Nabi, sabda Nabi? Tidak. Malah Nabi bersabda, apa sabda Nabi kepada sahabat-sahabat yang jatuh dalam sholat ini karena kelaparan, gak ada tenaga? Sabda Nabi, "Kalau kalian tahu yang bakal kalian terima nanti di akhirat, kalau kalian tahu apa yang bakal kalian terima nanti di akhirat, maka kalian akan minta supaya lebih fakir lagi daripada ini." Sabda Nabi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dulu gitu cara Nabi. Gimana pula? Bukan dimanja-manja. Ya Allah, ya Tuhan. Maka malah disuruh supaya lebih parah lagi dari itu. Dan Nabi bersabda, "Kalau kalian tahu apa yang bakal kalian terima nanti di akhirat, kalian akan minta pulang ke dunia untuk supaya badan kalian dipotong-potong dalam memperjuangkan agama." Makin susah dalam memperjuangkan agama, makin hebat kenikmatan di akhirat yang diterima. Jemaah rahimah. Nabi tidak mengeluh. Aisyah mengatakan, 3 bulan keluarga Rasulullah, semua 9 istrinya, 3 bulan keluarga Rasulullah tidak hidup asap dapur. Dalam riwayat lain, 3 anak bulan. Pada diri keluarga Rasulullah SAW tak ada yang dimakan kecuali 2 buah benda hitam. Apa tuh 2 buah benda hitam? Air mentah dengan kurma. Ulama kita menyebutkan, kenapa disebut benda hitam? Air itu kan jernih aja. Air mentah itu dicampur sama kurma, dikacu-kacu jadi satu, itulah diminum. 3 anak bulan. Pernah terjadi sekarang? Pernah. Ada suami istri
keluar di India atau di Pakistan. Dia keluar di India. Suami istri dari mana? Dari Sudan. Dari Sudan. Ah, saya lupa apakah di India atau di Pakistan. Apa yang terjadi terhadap dua suami istri ini? Jadi istrinya itu di rumah tempat keluar tiap hari nangis. Sholat nangis, dikir nangis, pokoknya hari-hari nangis. Habis bayan dengar doa nangis. Rupanya bukan istrinya yang macam itu, suaminya tuh macam itu juga. Sama keadaannya, suaminya kayak gitu, istrinya pun kayak gitu juga. Akhirnya jamaah setempat bermusyawarah. Ini nampaknya suami istri ini ada masalah. Laporan daripada istri kita pun di rumah, istrinya nangis aja. Suaminya pun nangis aja ini. Bagaimana bagusnya? Putuslah dalam musyarah. Bagusnya kalau gitu ditanya ajalah terus terang supaya kita tahu masalahnya, biar bisa diambil jalan keluarnya. Maka akhirnya ditanyalah kepada suaminya. Ini Pak, minta maaf ini Pak. Ini Bapak dan Ibu udah keluar berapa lama di sini? Di rumah-rumah manapun laporannya sama. Di masjid manapun sama laporannya. Bapak hari-hari nangis, Ibu pun hari-hari nangis. Sebenarnya ini ada masalah apa? Jamaah nanya. Maka Bapak tubuh menjawab, sebenarnya kami ini, suami istri ini menangis karena kami terharu. Karena kami terharu, bukan karena ada masalah apa-apa. Kenapa terharu? Kami ini Pak, ketika 6 bulan sebelum keluar ini, 6 bulan saya ini diputus untuk berangkat keluar Mas Turo ke negeri jauh. Keluar Mas Turo ke negeri jauh. Maka singkat cerita, manakala saya pulang ke rumah, saya ceritakan kepada istri kita, kita ini dapat takaza keluar Mas Turo negeri jauh. Ya, apalagi ambillah takaza itu, kata istri saya. Tapi dek, adik kan tahu, kalau dihitung dengan gaji abang, kita nggak bisa berangkat. Karena duit kita tak cukup, biaya kita tak cukup. Maka akhirnya istrinya yang ambil inisiatif. Kalau gitu bang, mulai hari ini kita nggak makan roti lagi, nggak makan nasi lagi, nggak makan sayur lagi, nggak makan lauk lagi, nggak beli daging, nggak beli ikan lagi kita, nggak beli telur lagi. Mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan, kita tiap hari cuma minum air putih sama korma saja. Macam keluarga Nabi lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih ada manusia macam itu. Ada. Bukan 3 bulan, malah 6 bulan. Tiap hari cuma makan korma dengan minum air putih supaya bisa keluar Mas Turo negeri jauh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terima korbanan daripada suami istri ini. Tak masuk Pak, dalam logika kita. Kalau di zaman yang macam sekarang ini, masih ada orang-orang yang mau korban macam itu. 6 bulan tak makan nasi, tak makan roti, tak makan lauk, cuma makan korma dengan air putih supaya bisa keluar Mas Turo. Ya Allah, ya kami ini menangis karena bahagia, kata bapak. Ya Allah,
Mudah-mudahan kedua suami istri itu Allah letakkan nanti di sisi Allah, di surga Allah, di tempat yang super tinggi. Amin. Jadi orang-orang korban untuk perjuangan agama, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dulu, satu jemaah dari Eropa, jemaah Rijal. Tak usah cerita jemaah Rijal lah, jemaah Masturo aja. Ada satu lagi kejadian, Masturo keluar di Pakistan. Suami istri dari mana nih keluar nih? Dari Perancis jemaah. Satu pasang. Ini dari Perancis keluar Masturo di Pakistan. Apa yang terjadi? Suami istri tiap hari nangis. Tiap hari nangis. Sehingga sampai beritanya kepada suhu. Singkat cerita, akhirnya ditanya. Lingkar pujari dari kawan-kawan. Kami melihat bapak hari-hari nangis, ibu pun hari-hari nangis. Ada apa sebenarnya? Maka bapak ini pun cerita. Kami ini keluar Masturo dengan meninggalkan 3 anak kami. Di kampung kami tidak ada orang Islam. Di kampung kami tidak ada orang Islam. Jadi anak kami yang 3 ini dititipkan di tempat-tempat yang berbeda. Satu di tempat sini, satu di tempat sana, satu lagi di tempat situ. Manakala kami berdua mulakat jumpa pagi hari, istri saya teringat, saya pun teringat. Entah bagaimana nasib anak kami itu, 3 orang dipisah-pisah. Maka kami pun menangis. Ini minta maaf ya kepada ibu sekalian. Sebenarnya keluar Masturo ini tak boleh bicara tentang kesusahan anak yang ditinggal. Nah, ini kerku jari aja sedikit. Jangan ibu. Maka singkat cerita, begitulah. Tapi walaupun nangis, selesai itu. Keluar di Pakistannya selesai. Apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Mungkin suami istri menangis nih, korban minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kartu jarinya manakala mereka pulang ke tempat mereka, ambil tuh anak-anak mereka kembali, itu satu kampung mereka tuh masuk Islam semuanya jemaah rahimakumullah. Ini pengorbanan bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan pengorbanan bapak-bapak ibu sekalian, umumnya seluruh Aceh, laki-laki, perempuan, anak-anak, Allah ambil semua jadi da'i-da'iyah buat kerja dakwah semua. Seluruh masjid di Ketapang hidup lima amal semua, ya kan? Oh, masya Allah. Semua laki-lakinya keluar 4 bulan, 6 bulan, semua wanitanya keluar Masturo sampai 2 bulan, negeri Jawa. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menjalankan kerja agama, bukan makan kenyang, bukan ketawa-ketawa, tapi dengan kelaparan, dengan tangisan. Suatu ketika Fatimah Zahra putri Nabi. Jadi rumah Nabi dengan rumah Fatimah ini depan-depanan. Suatu ketika Fatimah datang kepada ayahandanya memberikan sepotong roti, sekerat roti. Apa kata Fatimah? Kami tidak merasa enak makan untuk keluarga kami dengan tidak memberikannya kepada ayah. Apa sabda Nabi? Wahai anakku, inilah makanan yang dimakan oleh ayahmu selama 3 hari ini. 3 hari bu, Pak, Nabi sudah enggak makan. Mudah-mudahan kayak-kayaknya kita enggak pernah macam itu, ya kan? Kita makan terus. Dari pagi saya
menjemput adik ipar saya di Bandara Kuala Namu. Begitu dilihatnya saya, "Ya Pak, bang, perut abang buncit kali," katanya. Ah, masya Allah. Semoga Allah ampunkan saya ini. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi jemaah ikhlas, nih Nabi, tiga hari pertama kali makan sudah biasa bagi keluarga Nabi, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dalam dua hari berturut-turut. Kalau satu hari lapar, satu hari, kalau satu hari kenyang, satu hari mesti lapar. Satu hari kenyang, satu hari mesti lapar. Kita bukan lapar lagi, kekenyangan terus, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan. Ya, walaupun macam itu, semoga menjadi rahmat untuk kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini da'i-da'i akhir zaman, ya kan? Pernah tahu? Di Berandan, kan? Bapak tahu kan Berandan, kan? Bayang. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, kalau ini agak kurang sopan sedikit. Itu dalam bayan itu disebutkan dulu para sahabat itu kalau buang air besar, buang air besarnya macam tai kambing. Sebiji-sebiji keluar, sebiji-sebiji keluar, kan kecil-kecil gitu. Itu para sahabat kata. Tapi sekarang orang-orang buat dakwah nih kalau dua keluarnya macam kotoran lembu gitu. Kali keluar, masya Allah. Ya Allah, semoga Allah ampunkan saya, ampun dan kita, beri rahmat kepada saya, kepada kita semua. Amin. Jemaah rahim. Ya Allah. Suatu ketika Nabi SAW dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu datang ke rumah Fatimah. Nabi ucap salam. Enggak dijawab oleh Fatimah. Nabi ucap salam lagi. Sampai tiga kali. Baru Fatimah jawab tu salam daripada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Fatimah, "Wahai anakku sayang, aku ini datang bersama dengan satu orang sahabat, Imran bin Husain. Bolehkah dia masuk bersamaku?" Fatimah mengatakan, "Tak boleh ayahandaku. Tak boleh ayahandaku, karena aku tidak cukup pakaian untuk menutupi auratku. Tak ada lagi pakaian." Gimana? Itu suatu ketika. Ketika lain lagi, Nabi datang sendiri. Ucap salam. Tak ada jawaban. Ucap salam lagi. Tak ada jawaban. Ucap salam lagi. Tak ada jawaban. Yang ketiga kali, ada jawaban. Tapi sangat-sangat lemah. Maka Nabi pun masuk ke rumah Fatimah. Itu anaknya sendiri kan? Apa yang terjadi? Rupanya Fatimah tergeletak di belakang rumah. Di belakang tergeletak. Manakala Nabi sampai, Fatimah mau berdiri aja tak bisa. Terpaksa megang di dinding. Megang dinding untuk berdiri. Megang dinding rumah untuk berdiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menangis melihat keadaan anaknya ini. Apa sabda Nabi? "Wahai anakku Fatimah, ayahmu pun telah beberapa hari tidak makan. Dan di sisi Allah, ayahmu ini lebih mulia daripada engkau. Kalau ayahmu ini mau, ayahmu ini akan minta kepada Allah. Sekarang juga Allah turunkan makanan daripada surga. Tapi ayahmu ini bukan mencari kemuliaan di dunia ini. Ayahmu ini mencari kemuliaan di akhirat." Jemaah ikhlas. Jadi bapak dan ibu sekalian, apa yang tak bisa kalau Nabi mau? Hah?
Allah Subhanahu wa taala pernah tawarkan kepada Nabi semua gunung-gunung yang ada di Mekah itu semua menjadi emas dan ikut kepada Nabi kemanapun Nabi pergi. Ditolak oleh Nabi. Coba kalau itu ditawarkan sama kita, ya kan? Bukan ditolak lagi, enggak ditawarkan aja kita bayangkan macam mana kalau aku ini jadi orang kaya, semua emas, ya kan? Ya Allah, ya Tuhan. Macam pungguk merindukan bulan. Ya Allah. Tapi yang dicari ayahmu ini bukan kemuliaan di dunia ini, tapi kemuliaan di akhirat. Ya Allah. Itu dalam Fadilah Sodaqoh kita baca kisah Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu, satu lagi khadamnya namanya Fidzah. Jadi Hasan Husain sakit. Jangan lupa. Sayyidina Ali Fatimah bernazar. Kalau nanti Hasan Husain sembuh, kami akan berpuasa 3 hari. Ini namanya Bapak dan Ibu sekalian, najar yang wajib. Singkat cerita, Hasan Husain sembuh. Maka keluarga Sayyidina Ali puasa semua puasa. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan Husain, Fizzah, 5-5 ni puasa. Enggak ada duit. Enggak ada apa-apa. Maka Sayyidina Ali pergi ke orang Yahudi, ambil upahan meminta. Diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Singkat cerita, mintal itu satu hari itu dapatlah dibeli tepung roti. Dibuatlah roti, 5 roti. Satu orang satu. Buka puasa, minum air. Terus Sayyidina Ali pergi ke masjid sholat maghrib. Lepas dari masjid sholat maghrib, Sayyidina Ali pulang balik. 5 sudah bersama-sama menghadapi roti yang 5 buah itu. Tahu-tahu terdengar salam ketukan. Satu orang pengemis datang. Kelaparan, enggak makan. Minta makan kepada keluarga, wahai keluarga Rasulullah. Aku ini pengemis yang sudah lama tak makan. Sayyidina Ali musyawarah dengan keluarganya. Sebenarnya kan bisa diberi 1 roti cukup. Kalau enggak cukup 2 roti lah diberi kepada pengemis itu. 3 roti dimakan bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan. Itulah keluarga Rasulullah, Bapak dan Ibu sekalian. Tak mau 1 diberikan, 2 pun tak mau, 3 pun tak mau, 4 pun tak mau, 5-5 dikasihkan kepada pengemis itu. Coba kalau kita macam itu. Padahal selain itu tak ada lagi makanan. 5-5 diberikan kepada pengemis. Jadi hari itu berbuka puasa dengan minum air saja. Besok puasa lagi, sahurnya apa? Ya air, mana ada apa-apa. Puasa lagi. Nabi ambil lagi dari orang Yahudi itu untuk meminta Fatimah. Dapat lagi. Beli lagi tepung, buat lagi roti. 5 lagi roti jadi hari kedua. Buka puasa, Sayyidina Ali sholat maghrib masjid, pulang 5-5 menghadapi roti. Tahu-tahu datang lagi 1 orang. Aku ini orang yang sangat miskin, tidak punya siapa-siapa di dunia ini, yatim piatu atau yatim. Akhirnya Sayyidina Ali musyawarah lagi dengan keluarganya. Bukan 1, 2, 3 roti yang diberikan, 5-5 dikasihkan kepada anak yatim. Coba, ini hari kedua udah. Bagaimana kalau ini terjadi kepada kita? Oh, Masya Allah. Hari pertama aja udah macam itu. Udahlah bang, cukuplah bang, semalam aja. Itu pun dah hebat kali. Hari ini minta maaf aja lah bilang sama anak tuh.
5-5 dikasih kepada anak yatim itu lagi. Hari ketiga puasa lagi, tak ada makan apa-apa. Fatimah minta lagi, jadi lagi, beli lagi, buat roti lagi, dapat 5 lagi. Pulang sholat maghrib, berhadapan tuh 5 roti itu dengan 5 orang, tahu-tahu datang lagi tawanan. Aku ini tawanan, sudah enggak makan, sangat lapar, apa segala macam. 5-5 dikasih kepada tawanan. Ya Allah, ya Tuhan. 3 hari puasa, 3 hari tak makan, cuma minum aja. Itu bu, siapa bu? Fatimah Zahra. Siapa nih Fatimah Zahra? Sabda Nabi, kau Fatimah putriku nanti adalah penghulu segala wanita nanti di surga. Ibu, ibu mau jadi penghulu segala wanita nanti di surga? Tak bisa, karena Fatimah sudah dipilih jadi penghulu. Mudah-mudahan ibu jadi kawan-kawan penghulu pun jadi, ya kan? Oh, Masya Allah. Kasih 5 roti. Terima kasih kita Nizamuddin dalam satu bayan Mas Turo menyebutkan, kenapa nih Fatimah kok jadi penghulu segala wanita di surga? Jadi suatu ketika marilah Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha berkumpul dengan wanita-wanita di situ. Maka Fatimah tanya kepada wanita-wanita itu, tahukah kalian kenapa aku ini menjadi penghulu segala wanita surga? Ada yang jawab, karena engkau anaknya Rasulullah. Oh, karena engkau istrinya Sayyidina Ali. Oh, karena engkau bundanya Hasan Husain. Maka Fatimah Zahra menjawab, memang betul aku ini anaknya Rasulullah SAW, putrinya Rasulullah. Memang betul aku ini istrinya Sayyidina Ali. Memang betul aku ini bundanya Hasan Husain. Tapi aku menjadi penghulu segala wanita di surga bukan disebabkan karena aku ini putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, bundanya Hasan Husain. Tetapi aku menjadi penghulu segala wanita di surga disebabkan karena ketika aku menjadi gadis ataupun setelah aku menjadi Sayyidina Ali, satu kali pun aku tidak pernah meminta kepada Sayyidina Ali maupun kepada ayahandaku. Tak pernah minta, satu sen pun tak pernah minta. Jemaah rahim. Walau ketika jadi gadis, Nabi enggak pernah minta duit kepada ayahandanya Rasulullah SAW. Setelah jadi istri Sayyidina Ali, enggak pernah minta duit kepada Sayyidina Ali. Ya Allah, ya Tuhan. Semoga wanita-wanita dalam rumah kita ini semuanya macam Sayyidatina Sayyidatina Fatimah Zahra akhir zaman, ya kan, yang enggak pernah menuntut apa-apa dari suaminya, enggak pernah menuntut apa-apa dari ayahandanya. Jemaah rahimakumullah. Ini dahsyat. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi rela berkorban. Hidup di dunia ini cuma sebentar, ibu-ibu sekalian. Mungkin dalam 10 hari ini tak adanya ibu yang meninggal dunia di sini. Istri Sianu syahid keluar di batang kuis. Tak boleh diminta. Tak boleh diminta. Tapi siapa tahu ketentuan Allah memang udah macam itu, ya kan? Tentu dari lubuk pakam. Lubuk pakam itu setengah jam aja dari sini. Suami istri berangkat keluar ke Turki, berangkat ke Siprus. Ummu Harum binti Milhan syahid di Siprus. Tapi ini yang syahid di Siprus bukan istrinya, malah suaminya yang syahid di Siprus. Dokter Kaban, spesialis penyakit paru-paru, syahid Pak di Siprus. Syahid di Siprus. Kuburannya di Siprus. Jemaah rahim. Manakala nanti di ujung-ujung hayat kita, di akhir hayat-hayat kita, jemaah rahimakumullah,
bertuahlah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni dai-daiyah, belajar jadi dai-daiyah. Dan yang lebih hebat lagi, yang istiqomah jadi dai-daiyah. Allah pilih untuk istiqomah jadi dai-daiyah. Tapi yang lebih hebat lagi, mati dalam keadaan jadi dai-daiyah. Jemaah sekalian, bagi istiqomahnya buat kerja dakwah, Allah matikan. Ada dulu pak di tempat kami, garkun 40 hari. Orang tua udah, namanya Pak Daulay. Mau niat keluar 4 bulan. Jemaah sekalian, tapi suatu ketika keluar 3 hari, bapak ini tak boleh kena hujan. Keluar 3 hari itu kena hujan, langsung sakit. Dan sakitnya bukan sebentar, lama, berbulan-bulan sakitnya. Tapi kalau kita datang, dia tekadnya, Pak, aku kalau sembuh, aku keluar 4 bulan. Pak, aku kalau sembuh, aku keluar 4 bulan. Kita bawa juga berobat ke dokter spesialis dan segala macam. Ketentuan Allah, akhirnya bapak ini meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan niat keluar 4 bulan. Saya masih ingat, ketika begitu tahu bapak ini meninggal dunia, ya Allah, ya Tuhan, maka kita berbisik dalam hati, wahai bapak, perjuangan bapak telah selesai. Bapak telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit sampai mati, tetap pasang tekad untuk keluar 4 bulan. Jadi bapak dan ibu sekalian, dari Halkoh Batang Kuis 2 ini. Ini hari Senin kan? Besok hari Selasa. Hari Rabu insyaallah bakal berangkat satu jemaah 4 bulan. Ini orangnya, amirnya ada di sini nih, makmurnya pun ada di sini nih. Wah, Pak Wahab, Pak Aslam, nampaknya mau ambil berkah. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi untuk itu ibu-ibu sekalian, silakan Bu, ditulis namanya. Ditulis namanya. Ah, yang mau berangkat. Jadi keluar Mas Turo, sebenarnya target taskilan yang paling utama itu ya target keluar Mas Turo. Karena kita ini jamaah Mas Turo. Jamaah Mas Turo, target paling utama keluar jamaah Mas Turo. Jadi Bu, untuk sekarang ini menjelang Jur Kudama ini Mas Turo 10-15 hari boleh keluar sampai akhir bulan 7. Mas Turo 10-15 hari boleh keluar sampai akhir bulan 7. Kalau Mas Turo 40 hari dalam negeri tak boleh keluar lagi. Kalau 3 hari Mas Turo sampai pertengahan bulan Agustus masih boleh keluar. Tapi kalau Mas Turo IPB negeri jauh boleh keluar kapan saja. Nah, malah dalam istimak-istimak jur-jur Rijal itu masih kita teraji malam saat menyuruh supaya dikeluarkan jemaah-jemaah Mas Turo 40 hari. Tapi untuk sekarang ini 40 hari dalam negeri sudah stop, enggak boleh lagi. Yang boleh coba IPB dengan luar negeri saja. Dan Hamin 30, 4 Agustus nanti bakal dikeluarkan lagi jemaah-jemaah 4 bulan. Maka ibu-ibu sekalian silakan tulis nama-nama suaminya. Hah? Berangkat Mas Turo maupun berangkat Rijal. Silakan, Masya Allah. Semoga Allah terima nih pengorbanan-pengorbanan bapak-bapak ibu-ibu ini semua. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, mudah-mudahan besok ini yang datang ini makin banyak. Boleh Pak, bawanya siapa nih? Ini yang datang nih nampaknya cash semua nih. Yang bercakap nih pun insyaallah cash juga. Tanggal 15 nanti. Ben Hidayah. Thank you.